Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anto Wijaya. Tetap stay di Alvaro News Channel. Kali ini kita membahasakannya, gambarnya bergaris dari atas sampai ke bawah. Itu kerusakannya di bagian blok horizontalnya. Sekarang kita cop stekernya. Seperti ini dia. Oke, seperti ini tampilannya. Gambarnya hanya segini, bergaris dari atas ke bawah. Untuk mengetahui kerusakannya, tetap tonton di Alvaro Nest Channel. Ya teman-teman, ini mesin polytronnya, ini baru saya buka tadi. Sebelumnya saya lupa tadi waktu membuka tidak saya videokan. Tapi yang terpenting yaitu inti dari kerusakan gambar seperti yang kita lihat tadi ya teman-teman. Oke, geser pipinya. Kita buka terlebih dahulu soketnya. Tarik. Ingat ya teman-teman, jangan lupa untuk mengingat letak-letak soket yang kita cabut agar tidak terjadi suatu kesalahan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, saya minta tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen pun juga boleh. Mana tahu ada yang mau dipertanyakan, dan share ke teman-teman lainnya, karena berbagi ilmu itu adalah suatu hal yang baik, apalagi apabila kita sama-sama seorang teknisi, baik pemula maupun yang sudah master. Oke, simak terus ya teman-teman. Sekarang kita balik TV-nya, mesin TV-nya. Oke, seperti ini tampak belakangnya. Gambar kerusakannya seperti tadi, dia biasanya terletak di bagian blok horizontal. Ini dia adalah blok di bagian horizontalnya. Ini dia dari mulai playback sampai kemari. Kalau yang ini bagian blok vertikal memakai IC LA78141. Kemudian disinilah dia kerusakan dari TV yang gambarnya bergaris dari atas ke bawah seperti tadi. Kita lihat di C801. Ini dia teman-teman, nggak begitu nampak. Oke, nanti saya sebutkan saja, cuman letaknya itu di C801.
dari urutan dari kapasitornya. Sekarang kita lihat kondisi kapasitornya. Kita lihat C801. Ini dia. Ternyata sudah menggembung atau seperti mau pecah. Ini dia C801. Sekarang kita buka agar teman-teman semua bisa melihatnya. Oke ya teman-teman teknik, ini sekarang kita buka kapasitornya. Seperti ini dia. Seperti ini ya teman-teman. Ini dia kapasitornya. 250274C. Ini adalah penyebab dari TV yang gambarnya bergaris tadi dari atas ke bawah. Ini adalah kapasitor Millar sudah menggembung yang letaknya di C801 tadi. Oke teman-teman, sekarang kita cari penggantinya, kemudian akan kita ganti dan langsung kita tes bagaimana nanti hasilnya. Oke. Dan oke teman-teman, sudah saya ganti. Ini yang lama tadi dan yang ini sudah saya pasang yang baru. Ini dia, walau bentuknya beda tetapi nomornya sama, hanya beda bentuk saja. Dan ilko dari 160 volt, 2,2 mikro. Ini dia yang bawaan aslinya tadi juga sudah menggembung seperti ini, seperti sudah mau meledak juga. Dia nomornya 160 volt, 2,2 mikrofarad. Saya ganti dengan 250 volt, 2,2. Oke, tinggal melihat hasilnya. Soketnya sudah saya pasang dan langsung saja kita tes TV-nya. Oke. Sudah bagus gambarnya. Ini saya tes dengan memasangkan antena TV. Hasil gambarnya bagus. Ini yang seperti begini itu karena efek dari cahaya TV ke kamera. Sebenarnya ini gambarnya full bagus semua, tanpa minus sedikit pun.
Oke, salam teknik.